Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amira Yasmin dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas B, tugas mata kuliah media pembelajaran oleh Bu Juhaini MPDI. Media pembelajaran yang akan saya buat yaitu media pembelajaran gambar struktur bunga. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatannya yaitu kardus bekas, pulpen, gunting, double tip, papan kayu, lidi, kertas buffalo warna-warni, dan kertas kelap-kelip. Materi yang cocok menggunakan media pembelajaran jenis ini yaitu pelajaran IPA, materi perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Langkah-langkah dalam pembuatan media gambar struktur bunga ini harus dipersiapkan dulu bahan-bahan dan alatnya ya. Terus kita yang pertama membuat pola untuk mahkota bunganya, yaitu kita menggunakan warna pink. Kita gambar dulu gambar kotaknya. Kemudian jika sudah itu digunting. Sudah membuat pola untuk bagian mahkota bunga, dilanjutkan membuat pola juga di bagian benang sari. Kita bentuk lingkaran dan warna putih digunakan sebagai putih bunga, itu berbentuk lingkaran kecil dulu, terus diberi garis dan diberi lingkaran besar. Dan untuk bagian kelopak bunga kita pilih warna hijau, juga sama membuat pola dulu gambar kelopaknya dulu. Jika semua pola yang ada di kertas buffalo sudah digambar, kemudian digunting, kita lanjut untuk membuat pola di kardusnya. Kita sesuaikan pola tersebut dengan pola yang ada di buffalo. Dan jika sudah membuat pola, juga sama, setelah itu digunting. Ditempelkan saja menggunakan double tip. Dilepas dulu penutup double tipnya. Dan kemudian dipaskan dengan bentuknya. Nah, jadinya seperti ini. Dan untuk kelopaknya juga seperti ini. Dan untuk bagian putihnya seperti ini. Dan untuk bagian benang sarinya juga sama, tapi menggunakan lidi. Itu ditempelkan dulu di lidinya, kemudian ditutup dengan kertas buffalo yang sewarna ya, atau senada warnanya. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya, siapkan papan kayu, kemudian kertas kelap-kelip. Ini untuk media penempelan dari bagian-bagian bunga. Setelah ditempeli double tip seperti ini, kemudian ini dilepas dulu. Kemudian juga sudah dilepas semua, tutup dari double tipnya. Kemudian kita lanjutkan untuk menempel medianya. Dipaskan sesuai bentuknya. Jika belum pas, sisinya ini juga digunting.
ketika sudah ditempelkan juga sudah dirapikan, jadi bentuknya seperti ini. Ini untuk media penempelan dari bagian-bagian bunganya. Jika sudah ditempelkan semua seperti ini, kemudian kita rangkai bagian-bagian ini menjadi struktur bunga. Sudah ditempeli double tip, kemudian double tipnya dibuka dan dirangkai di dalam atau ditempel di media ini tadi. Dilepas. Kemudian kita tempel bagian dari kotak bunganya atau tangkai bunganya. Kita tempel. Ini ya, seperti ini. Kemudian tempel juga putihnya, bagian putih. Dan bagian benang sarinya ada 4, itu juga bisa langsung ditempelkan saja. Nah, jadilah seperti ini, tinggal dirapikan saja. Cara penggunaan media ini cukup mudah, yaitu guru bisa membuat keterangan-keterangan ataupun juga penjelasannya menggunakan kertas, maupun guru juga bisa menjelaskannya secara lisan. Cara penggunaannya seperti ini. Anak-anak, bagian yang berwarna pink ini namanya mahkota bunga. Fungsinya untuk menarik perhatian serangga. Bagian yang berwarna putih besar ini namanya putik bunga. Ini adalah sel kelamin betina pada bunga. Yang berwarna kuning ini namanya benang sari. Ini adalah sel kelamin jantan pada bagian bunga. Dan untuk yang berwarna
kuning dan putih ini namanya bakal biji. Setelah penyerbukan terjadi, maka bakal biji ini akan membesar dan menjadi buah atau bakal buah. Dan yang terakhir yaitu warna hijau ini namanya kelopak bunga. Fungsinya untuk memperkokoh bagian dari mahkota bunga. Langkah-langkah atau proses pembuatan dari media pembelajaran gambar struktur bunga hasilnya seperti ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan dalam video kali ini mengenai langkah-langkah atau proses pembuatannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.